Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Betak Sanjung Pinang. Saudara, jelang perayaan Imlek 2022, kelompok sadar wisata atau POK Darwis, Kelurahan Tanjung Pinang Kota menggelar bazar hingga pameran anggrek di Jalan Bintan. Gelaran itu diberi nama Lorong Bintan Expo 2022 yang berlangsung hingga 23 Januari 2022 mendatang. Ada hal menarik lainnya yang bisa ditemui saat berkunjung ke Lorong Bintan Expo 2022, yakni Studio Anggrek. Pameran yang diinisiasi POK Darwis Betuah Kelurahan Tanjung Pinang Kota itu menampilkan berbagai jenis anggrek dengan pot yang sudah dikreasi sesuai momen Imlek yang identik dengan warna merah. Ketua POK Darwis Betuah Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Seri, yang juga selaku pemilik Studio Anggrek menjelaskan, awal mula tertarik mengkoleksi dan menjual anggrek karena dalam kelompoknya tersebut ada beberapa orang yang menggemari anggrek, kemudian disepakati dibentuk sebuah wadah promosi yang akhirnya menjadi berkembang. Anggrek ini kita udah 2 bulan sih kita persiapan, tapi untuk mulai peresmian sih tanggal 8 peresmian sampai 23 ini. Untuk sekalian karena momen juga momen Imlek kan, jadi kami sekalian untuk UMKM UKMKM untuk jualan di sini sampai tanggal 23. Di tanggal 23 kita selain dari jual UMKM anggrek, kita juga standby untuk studio kita. Ya, jadi dalam studio ini kita akan mencari narasumber untuk memotivasi untuk tenaga kota lama kita gitu. Bazar Lorong Bintan Expo 2022 ini mulai dibuka pukul 16 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Studio Anggrek mulai dibuka pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tanaman anggrek tersebut tidak hanya dipamerkan saja, namun juga dijual dengan 9 jenis anggrek yang dari segi harga juga tidak begitu mahal. Harga terendah hanya Rp50.000 dan harga tertinggi dibanderol Rp200.000 dengan anggrek yang sudah berbunga. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.